warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, Bapak Haji Muhammad Yusuf Jafar Esos. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator Pengawas. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengajar Praktik serta Bapak Ibu Guru Penggerak yang berbahagia. Acara pengukuhan Guru Penggerak Angkatan 6 dan pengukuhan Pengurus Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Kolaka bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka pada hari Senin 12 Juli 2023 dimulai. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dari-Nya kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri pengukuhan Guru Penggerak Angkatan 6 dan pengukuhan Pengurus Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Kolaka. Saya Nur Azri Ifatin sebagai MC untuk hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak, 3. Pembacaan doa, 4. Laporan Ketua Panitia, 5. Sambutan-sambutan, 6. Acara inti, dan 7. Penutup. Para hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak yang akan dipimpin oleh Ibu Darmawati S.Pd. Kepada Ibu Darmawati, kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan diikuti oleh Ustaz Taufik ini kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mengawali acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya mengajak para hadirin Bapak Ibu sekalian bersama-sama menjadikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada hari ini kita diberikan keberkahan, diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga acara itu berakhir. Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya membaca doa berdasarkan syariat Islam. Bapak-Ibu sekalian yang non-Muslim, yang akan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi ya Rabbana ya Karim ya Allah, pada pagi hari ini, pada saat ini, kami di tengah kegiatan acara pengukuhan Bumu Penggerak Kabupaten Kolaka serta pengukuhan komunitas belajar Bumu Penggerak Kabupaten Kolaka, kami dengan segala kemiskinan dan kerendahan di hadapan-Mu, kami memohon petunjuk ridho darimu ya Rabbi ya Allah. Ilahi ya Karim ya Rahman ya Rahim, dengan segala kekayaan yang Engkau miliki, kami bersimpuh di hadapan-Mu memohon pintu ampunan-Mu. Izinkan kami mengetuk pintu rahmat-Mu. Ilahi ya Allah, kami tahu diri ini senantiasa melakukan kezaliman di hadapan. Kami tahu diri ini senantiasa melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran. Ilahi ya Rabbi, izinkan dengan wajah yang penuh dosa ini menghadap di sisimu ya Rabbi ya Allah, memohon ampunanmu, memohon ridhomu ya Allah. Ya Karimu ya Allah, kami segenap pada pagi hari ini yang insya Allah akan dikukuhkan sebagai guru penggerak Kabupaten Kolaka, ya Allah, kami memohon kekuatan, petunjuk dan ridho-Mu. Semoga amanah, semoga apa yang kami embang pada pundak kami, kami bisa wujudkan sesuai dengan apa yang kami cita-citakan insyaAllah. Ya Rabbana ya Karim, Ilahi ya Allah, kami mohonkan petunjuk dan ampunan pada para pemimpin kami. Semoga dengan maaf-Mu, semoga dengan maghfirah-Mu ya Allah, Engkau teteskan pada diri kami rezeki yang dapat membuat kebaikan, yang dapat menghantarkan kami pada jalan di sisi. Ilahi ya Allah, berkahilah tempat ini karena berkah orang-orang yang berada di tempat ini, dan berkahilah tempat ini karena keberkahan tempat ini. Ya Rabbi ya Allah, jauhkan kami rezeki yang membuat kami ingkar dengan-Mu. Ya Allah, dekatkanlah rezeki yang membuat kami taat pada-Mu. Ya Karim ya Allah, ya Rahman,
Izinkan kami menjadi orang-orang yang bisa mengantarkan masyarakat menjadi masyarakat yang baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbi, ya Allah, izinkan kami menjadi orang tua bagi generasi bangsa ini. Semoga bisa menjadi generasi yang bermanfaat buat agama, buat bangsa ini dan masyarakat. Ya Rabbi, ya Karim, ya Rahman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa minal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, sukses dan mendapatkan ridha Allah SWT. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Maria SDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Haji Muhammad Fitri Jafar Esos. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Bidang di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Palangka. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Pengawas. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu Pengajar Praktik yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya hormatkan rekan-rekan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Palangka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam rangkaian acara pengukuhan kelulusan guru penggerak angkatan 6 dan dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus komunitas guru penggerak Kabupaten Palangka. Izinkan saya melaporkan hal-hal yang terkait dengan persiapan teknis acara ini. Acara ini terselenggara atas dukungan penuh dari Bapak Ibu Pengajar Praktik dan juga teman-teman guru penggerak. Dan yang paling penting adalah dukungan dan support dari Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Kepala, Bapak Ibu, Ibu Kepala Bidang Ketenagaan yang telah bersamai kami sejak pendidikan hingga hari ini. Segala hal pembiayaan terkait kegiatan ini adalah merupakan sumbangan dari rekan-rekan guru penggerak. Terima kasih kami aturkan, semoga Allah melapangkan rezeki kita di kemudian hari dengan lebih banyak, lebih barokah dan semakin bermanfaat untuk kemajuan pendidikan ke depan. Pada kesempatan ini pula, saya mewakili teman-teman guru penggerak, kiranya mohon dimaafkan jika dalam rangkaian kegiatan ini terdapat kekeliruan atau terdapat kekurangan-kekurangan yang kemudian Bapak Ibu hadirin yang hadir di tempat ini menemukan hal itu. Sungguh kami semua adalah
guru yang sedang belajar untuk keluar dari zona nyaman kami selama ini setelah ditempa pendidikan selama 6 bulan. Pada tanggal 31 Mei kemarin, Kementerian melalui Balai Guru Penggerak Sulawesi Tenggara telah memberikan keputusan terhadap akhir dari perjalanan pendidikan kami. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Ketenagaan. Jadi jumlahnya 34, insya Allah lulus semua. Alhamdulillah, mohon supportnya semua untuk teman-teman yang kita bergerak. Dan hari ini dan hari-hari yang akan datang adalah awal dari kerja-kerja besar kita, awal dari gerak langkah kita. Jadi kepada teman-teman guru penggerak khususnya, saya ingin mengingatkan pada kesempatan yang sangat baik ini bahwa pengumuman kelulusan kemarin bukanlah akhir dari perjalanan kita. Namun berbagai program Kementerian Pendidikan secara langsung dinisbatkan sebagai ujung tombaknya, salah satu elemennya itu adalah guru penggerak di berbagai daerah. Olehnya itu, mari terus belajar, berbagi, bergerak, belajar, dan berbagi untuk negeri. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon kesediaan Ibu Bidang Kepala Bidang Ketenagaan untuk memberikan sambutan selaku penanggung jawab program untuk Kabupaten Belakang, dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk mengukuhkan kelulusan guru penggerak angkatan 6 dan juga pengurus komunitas guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan selaku penanggung jawab pendidikan guru penggerak Kabupaten Kolaka. Kepada Ibu Nur Purnama Organis PDMPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Bapak Pengawas. Dan saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir pada kali ini. Yang saya hormati teman-teman staf Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati teman-teman tenaga praktis serta guru penggerak yang sudah mendapatkan lulus. Baik, pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa menyatukan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan untuk hadir bersama dalam rangka penutupan guru penggerak angkatan 6 yang telah dinobatkan lulus. Alhamdulillah semuanya lulus. Saya pikir ini tidak wajar kalau ada yang tidak lulus, karena kalau melihat bagaimana perjalanan, bagaimana pendidikannya selama ini, semuanya luar biasa. Alhamdulillah, acara pertemuan ini sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan daripada guru penggerak yang tidak wajib. Ya, yang tidak wajib, tetapi alhamdulillah di Kabupaten Kolaka bisa dilaksanakan. Tentu ini karena inisiatif dari teman-teman guru penggerak tentunya yang kuat, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Jujur, kami dari Dinas Pendidikan khusus di bidang GKK
kami adalah orang yang hanya bisa memfasilitasi teman-teman guru dari segi apapun. Ya, secara teknis tentunya dari teman-teman, baik itu dari pengawas, kepala sekolah maupun guru sendiri. Ya, jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan, mungkin ke depan bagaimana modelnya guru penggerak ini, bagaimana tindak lanjutnya, kami hanya bisa memfasilitasi. Jadi itu tadi, tolong diberi masukan, kita senantiasa berdiskusi bersama, saling berkolaborasi, kita mau ke bawah mana guru-guru penggerak yang sudah ada, tentunya ada informasi yang diberikan kepada kami. Sehingga kami tentunya akan bisa memfasilitasi manakala informasi itu masuk pada kami, yang nantinya bisa kami masukkan dalam program kegiatan bidang ketenagaan. Ya tentunya tanda kutip jika anggaran cukup mencukupi, karena tentu ada program-program yang menjadi prioritas. Ya dari sekian program tidak menutup kemungkinan ada program dari guru penggerak yang mungkin bisa kita jadikan prioritas yang nantinya bisa kita programkan di bidang ketenagaan. Oleh itu barangkali mari kita saling berdiskusi, berkolaborasi. Mudah-mudahan pendidikan yang ada di Kabupaten Melaka ini semakin maju. Ya. Saya yakin bahwa guru-guru penggerak adalah guru yang hadir saat ini adalah guru yang terbaik yang merasa terpanggil untuk mendorong bagaimana perubahan pendidikan di masa yang akan datang. Ya, tentu nantinya diharapkan dari guru-guru ini menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran di masa depan yang mampu meneluskan embrio generasi unggul di masa yang akan datang. Ya, jadi yang namanya pemimpin kemarin kebetulan ada pertemuan di Kendari tentang bagaimana guru penggerak untuk dijadikan sebagai kepala sekolah. Saya sempat menanyakan, dan bukan cuma dari Kabupaten Melaka, hampir semua kabupaten itu mempertanyakan bagaimana jika ada guru penggerak, kemudian ada misalnya kepala sekolah yang pensiun, kemudian calon daripada kepala sekolah itu diambil bukan dari guru penggerak. Ini permasalahan dari semua kabupaten. Jadi mungkin apalagi sekarang menjelang pesta demokrasi barangkali ini akan sangat menentukan juga. Jadi saya pesankan kepada kita semua guru penggerak bahwa sempat saya berbicara dengan karena kebetulan waktu itu melalui Zoom dari kementerian bahwa ini menjadi kendala, menjadi permasalahan, bahwa saya menyampaikan bahwa mari kita tanamkan suatu pemahaman dari kita semua dari pusat sampai ke daerah barangkali supaya betul memang dia sebagai pemimpin, tetapi jangan menjadi itu yang menjadi dasar kita untuk maju sebagai guru penggerak. Dan saya yakin teman-teman yang ada sekarang ini bukan motivasi sebagai kepala sekolah untuk masuk dalam guru penggerak, tetapi memang betul-betul dalam rangka peningkatan kompetensi yang ada pada diri kita masing-masing. Ya, jadi saya berharap juga kepada teman-teman bahwa jangan sampai besok-besok ada yang mengatakan bahwa di sini di sekolahku sudah pensiun kepala sekolahnya, kenapa bukan saya yang dijadikan sebagai kepala sekolah. Belum tentu seperti itu. Ini yang harus kita pahami bahwa ada namanya kebijakan, yang kebijakan itu tidak bisa juga kita terhindar darinya. Oleh itu kepada kita semua satu keyakinan bahwa kita adalah lahir sebagai guru penggerak dalam rangka bagaimana melakukan perubahan pembelajaran di Kabupaten Melaka ini. Bagaimana supaya pembelajaran bisa terpusat pada siswa yang nantinya tercipta generasi-generasi unggul di Kabupaten Melaka lewat tangan kita, sehingga kita menghasilkan anak-anak didik kita sebagai generasi unggul. Ya, tentunya jangan kita berpikir bahwa menjadi kepala sekolah menjadi salah satunya tujuan kita, tujuan akhir kita. Bukan itu ya. Kemudian satu juga yang harus kita pahami, sering saya katakan bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Yakin saja, sekarang berbuat baiklah, berkaryalah, karena saya yakin bahwa manusia itu akan dikatakan sebagai manusia yang bermanfaat apabila dia berguna bagi orang lain. Ya, seperti itu. Jadi tidak usah kita terlalu mencari, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, tetapi lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja yang terbaik, kita lakukan yang terbaik buat bagaimana melakukan perubahan, tentunya di dunia pendidikan. Iya,
Saya juga tahu bahwa kita hidup untuk mencari rezeki, tetapi rezeki itu jangan menjadi sebagai sesuatu yang segala-galanya. Tetapi ya itu saja, bahwa apapun yang kita lakukan itu Tuhan Maha Adil. Bahwa bagaimanapun kita meningkatkan kompetensi, karena kalau kita sudah meningkatkan kompetensi kita, yakin saja bahwa kita sudah tidak lagi mencari uang, tetapi uang yang akan mencari kita. Yakin saja. Kemudian output dari guru penggerak ini tentunya nanti akan bagaimana mengembangkan diri dan guru lain saling berkolaborasi, tentunya bagaimana menciptakan ekosistem yang ada di sekolahnya, kemudian bagaimana kematangan moral, emosi, dan spiritualnya, supaya mudah-mudahan tidak ada pernah, jangan pernah ada kita mendengar bahwa ada guru penggerak, salah seorang guru penggerak yang arogan ya, apalagi di sekolahnya masing-masing ada cerita buruk tentang guru penggerak, kami tidak mau mendengar itu. Ya, kemudian kolaborasi dengan orang tua dan komunitas pembelajaran yang di sekolah, tentunya untuk pengembangan sekolah dan menemukan bagaimana supaya siswa-siswa bisa menjadi pemimpin. Ya, kemudian mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan bagaimana kebutuhan sekolah. Iya, bagaimana mengembangkan visi yang ada di sekolah supaya bagaimana sekolah itu bisa maju sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ya, mungkin saya tidak akan terlalu panjang lebar. Kami berharap mudah-mudahan ke depannya kegiatan ini bukan awal, bukan akhir daripada guru penggerak, tetapi merupakan awal dari bagaimana kita berpikir ke depan. Mudah-mudahan melalui lembaga ini, organisasi guru penggerak ini yang mungkin akan dinakodai oleh Ibu Maria barangkali, nantinya ke depan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bagaimana menciptakan pendidikan yang adil, kepada belakang semakin maju. Ya, mungkin itu yang dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Nur Nurmaul SPMP. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka kepada Bapak Haji Muhammad Jusin Jafar Eswar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terhormat Ibu Bapak Kepala Bidang, teman-teman pengawas, teman-teman sekolah, teman-teman praktik, teman-teman yang sudah bersertifikat kelulusan. Alhamdulillah, hari ini sangat luar biasa. Saat ini rahmat Allah diturunkan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna kita bersilaturahim. Bukan bersilaturahim ya, bukan ya? Ya, apa guys? Kita bersilaturahim ya. Kalau saya dengan istri saya ketemu puluh saya dengan puluhnya istriku, maka namanya silaturahim kita. Kalau silaturahim kita berkasih-kasih, kita berjumpa-jumpa, yang saya paham dengan itu. Terkait dengan kegiatan kita hari ini, beberapa hal saya sudah sampaikan tidak panjang. Saya tadi baru mengikuti acara kegiatan lagi bawah tahun. Hari ini terkait dengan pengumpulan teman-teman guru penggerak. Ada dua hal mungkin saya ingatkan kepada semua. Pertama, kemajuan sebuah organisasi. Kalau kita khusus namanya pendidikan, selalu kita menggunakan istilah internal dan eksternal. Internalnya hari ini bagian dari untuk mencapai keberhasilan ini. Perasaan yang eksternalnya, kita melibatkan orang-orang dari luar
dari pendidikan ini yang biasa disebut dengan pemangku kepentingan atau stakeholder itu. Dan kalau kedua belah pihak sudah bisa bekerja sama, sangat tidak akan susah. Apa yang kita perlu? Tadi Ibu Kakir menjelaskan terkait dengan guru-guru penggerak ini, kakak, kalau beliau susah beri dengan saya, seyogianya kan kalau sekolah-sekolah yang pensiun, dia ada di situ. Tidak begitu. Tidak begitu. Saya mengingatkan kepada kita semua, terkait dengan hari ini guru penggerak, mari kita semua belajar, mari kita semua mengingatkan perwakilannya. Ada kemampuan yang luar biasa yang membangun dan pun mengikuti pendidikan itu. Tapi orientasinya jangan kesalahan, terlalu sempit kalau orientasi tidak tampak sekolah. Tidak. Dan bagaimana kita bisa keluar dari ini, ada sebuah sistem yang kita bisa lompat. Dan nanti kita di situ. Jangan sekarang keluar dari sekolah kita, sekolah itu begitu saja. Mari kita bagian mengambil bagian dari sebuah kebaikan itu. Dia kita bangun kepala sekolah, kita bangun kepala teman-teman kepala sekolah. Tidak paham. Kita bantu bagaimana ada hal-hal mungkin yang tidak bagus. Kita bekerja sama murid dan sekarang dan pelan-pelan terkait dan kebanyakan itu. Hanya yang salah, jangan sampai merasa diri Pak lebih pintar dari situ. Saya itu penggerak, saya diri Pak. Salah gitu, teman. Salah. Silahkan. Kalau sudah merasa benar, teman yang bisa tahu. Kita? Tapi sekarang kita berkolaborasi sampai dengan tadi. Kita bekerja sama bagaimana untuk murid dan sebagainya. Tidak untuk kemungkinan hal-hal itu juga kami selalu diusaha mengambil kebijakan mempertimbangkan itu. Saya dalam beberapa sejak saya di sini 4 bulan saya dalam menentukan siapa yang berada di kepala sekolah. Saya libatkan teman-teman pengawas saya diskusi dari Ibu Kabit, Pak Sekdis. Saya tanya-tanya bagaimana. Saya tidak langsung memutuskan itu. Tidak. Walaupun itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Kepala sekolah itu kan tugas tambahan. Tapi kan ada indikator yang kita lihat. Saya juga penjelasan, saya tidak pimpinan. Olehnya itu hubungan-hubungan politik kita pegang. Kita jalan kerjasama. Apalagi kita tidak politik. Tahu kita bukan politik. Semua kita bergelar politik. Tapi mudah-mudahan kita jangan terlibat dalam politik ini. Praktis, jangan bilang saya terlibat. Cukup saja kalau tanya nanti kita akan kepadakan lagi ke Pak Kadis. Nanti Pak Kadis yang dimana kita mempertahankan. Cuma ya kalau apa salah bisa saya bantu. Kalau salah saya bantu saya. Tapi gitu ya. Tapi salah, mari kita bantu komunikasi. Saya juga terbuka. Saya orangnya benar apa menilai. Saya inginkan sesuatu yang mudah. Jangan dipersulit. Kalau misalnya ini sesuatu yang saya selesaikan tadi. Jangan susah. Karena besok orang cerita lagi. Apalagi semuanya jor. Kita tidak tahu sebentar. Kita bergerak ini. Banyak orang. Kalau sudah kita juga cukup berucapkan insya Allah. Yang berakhirnya adalah Bapak dan Ibu, mari kita bekerja apapun kita berada di mana. Saya, Bapak dan Ibu, kalau satu-satu bantu namanya sifat kita bekerja sama menjadi kali ini. Dan saya ketika semangat makanan, Alhamdulillah ya Allah. Saya serisusnya. Tak kan kita kerja sama-sama Alhamdulillah ya Allah. Saya cuma dengan Yesus. Kita kan ini orang-orang Islam itu kan jajan kalau kita sholat. Sesungguhnya sholat, umat, tidur, bersedara, dan kita tahu. Kita bukan itu hanya karena berkelola katanya. Makanya saya pintu ucapkan kepada Rasulullah. Tapi perang-perangnya tidak makan. Seharusnya saya jadi kepala sekolah, bukan dia. Kan juga saya tanya kabur. Saya seharusnya jadi kepala dia, saya bukan dia. Ambil contoh saja, saya tak mama. Jadi saya tidak bicara dari mana. Pas. Saya adalah pemerintahan. Tiba-tiba saya pendidikan. Yang pertamanya kosong saya pendidikan. Tapi di dalam kerangka ini perlu dengan makanan-makanan. Makanan yang lucu. Kalau saya punya mama, saya begitu. Jadi saya rasa dalam sejarah kehidupan ini, insya Allah Allah menggerakkan. Yang menggerakkan hati dan tujuan ini kan Allah. Kalau Bapak mulai dikit, ya tidak akan kemana-mana Pak. Insya Allah, tidak akan kemana-mana. Dia yang mencari kita. Makanya saya katakan, ini kita bicara sama lagi. Kejar dunia, kejar dunia pakai pendekatan akhir. Sama saya. Ringan itu. Kalau kita kejar pakai. Tapi jangan macam-macam. Nah, saya mengingatkan, karena saya juga ikan mati membawa ini ribuan orang ya, ribuan orang kulit. Saya mengingatkan kepada semua pengelola hubungan kita dengan Maha Kuasa, Maha Belum dan Sabsari dalam hal personal. Saya dalam lain Bapak dan Ibu, walaupun kadang lagi break dengan proyek macam muka belakang, perintah kiri kanan. Saya enggak, santai, jujur.
Kalau sudah dia bisa matikan HP ini. Tetapi di dalam hati saya berkata, ya Allah, bantu saya ya Allah, selesaikan persoalan ini. Mudah Pak Ustaz. Dan dari pahalan kepada Allah, kan kita lagi keluh kesah. Keluh kesah. Kalau saya berbahas, saya boleh keluh kesah. Kuning Allah, ya Allah. Kita berkeluh kesah. Itu salah satu contoh yang kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan teman-teman guru penggerak apa yang didapatkan dalam pendidikan kemarin bisa kita aplikasikan di sekolah, di luar atau tidak sekolah, seperti macam pendidikan di kabupaten Pekalongan ini luar biasa, bisa berkembang. Silakan kita maju, tidak usah lagi banyak gerakan-gerakan tambahan terkait dengan suasana yang berkembang ini, tidak usah macam-macam. Satu tekad pendidikan harus maju. Kemudian yang kedua terakhir ini, saya biasa lihat, saya ada pasoyan saya, ada respon di surat-surat yang masuk. Kadang ada keluhan, lambat respon, lambat di aplikasi, apa itu? Tolong ya, sampaikan kepada saya, siapa guru-guru kepada sekolah-sekolah yang tidak cepat berespon. Saya lihat di bawah dari saya mengirim, terlihat dengan masuk lagi data apa-apanya itu, biasa banyak saya lihat di luar itu. Lambat-lambat, tolong disampaikan kepada kita sekolah ini. Kalau sudah tidak mau, ya kita selesai. Mesti banyak mau. Kalau ada duit, coba begini. Jangan, karena ini prosesnya benar bukan kita semua. 10, 2 tidak ngaplok, kacau kita. Atau kita, saya kena. Apa cuma tadi ini, ibu, tapi ini akan sedikit berat menghadapi ini. Ketika kaya, saudara perintah dari kita, sekarang ini dengan Bapak Ibu, 800 orang yang bisa menanggung dan Bapak Ibu pulang. Mudah-mudahan ini kita berdoa, semua bisa menanggung. Tidak ada kami, tidak ada adanya kami sepupunya tadi, tidak ada. Kalau itu sudah ada sepupunya, kami tidak ada. Supaya kita berhubungan, jelas semuanya. Sekali lagi, kami tidak ada semangat. Tidak ada sepupunya. Kalau itu sudah ada sepupunya, ada istri, tidak ada. Supaya kita jangan selesai menyebut berita kami, tidak ada berita kami. Kalau berita kami, semuanya sudah sedih. Apalagi menyatu dan kulit kata nasional yang kami tidak ada apa jawab ini bukan bukannya sudah selesai itu saja mungkin Pak S, mudah-mudahan hari ini semua dalam kesadaran kerja semua sama teman dengan rahmat dari yang maha kuasa demikian itu dilakukan kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pramuka yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti yaitu pemukulan guru penggerak angkatan 6 sekaligus penyerahan surat keterangan kepada pengajar KAPI kepada perwakilan guru penggerak Ibu Sarkina dari jenjang SMA, Ibu Hasnudin dari jenjang SMP, Oma, Ibu Hasnudin dari jenjang SD, Ibu Maria dari jenjang SMP, serta Ibu Syahriani dari jenjang SMA. Serta Bapak Ibu pengajar praktik, dimohon untuk mengambil tempat untuk penyerahan dan pengukuhan guru angkatan 6 sekaligus penyerahan surat keterangan kepada pengajar nanti. Kepada Bapak Kepala kepada Ibu Syuruhnya, kepada Ibu Rama, kepada Ibu Dhani, kepada Bapak Rizal, kemudian untuk kemuliaan tempat. Tu
kepada yang mohon hormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mohon berkenan untuk memasangkan selempang serta menyerahkan surat tanda tangan pendidikan. Untuk teman-teman guru penggerak, dimohon untuk berdiri di tempat yang masing-masing. Acara selanjutnya yaitu pengukuhan pengurus komunitas guru penggerak Kabupaten Kolaka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka. Dimohon untuk Ibu Maria selaku ketua mengambil kertas. Sekretaris Jenderal Bupati Fatih. Bendahara Ibu Sarjana. Koordinator Daerah 1 Bapak Adam. Wakil Koordinator Daerah 1 Ibu Darmawati.
Ketua Koordinator Daerah 2, Bapak Taufik. Wakil Koordinator Daerah 2, Bapak Nur Irfan Rizki. Ketua Koordinator Daerah 3, Bapak Chandra Rustaman. Wakil Koordinator Daerah 3, Bapak Syairul Lawangana. Ketua Koordinator Daerah 4, Bapak Angga Rinaldi. Serta Wakil Koordinator Daerah 4, Bapak Adlasi. Silakan mengambil tempat. Mohon kesediaan dari Bapak Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Kota Tengah. Mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Tengah dan Pak Haji Sujiwo dan Pak Ekor untuk mengumumkan pengurus komunitas guru penggerak Kabupaten Kota Tengah. Dilanjutkan penyampaian berita acara pengukuhan pengurus komunitas guru penggerak. Dilanjutkan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Kebanyakan di sini, banyak ibu, banyak ayah. Jadi kalau di sana ibu,
3, 2, 1, ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.